ngamuk hingga semprot dua mantan karyawannya yang bawa-bawa resep sambal keluarga, Dewi Persik minta keduanya untuk tahu diri nih. Baru-baru ini, nama Dewi Persik kembali membuat heboh publik. Pasalnya, mantan istri dari Saipul Jamil itu blak-blakan curhat di media sosial terkait mantan karyawannya. Ya, kedua mantan karyawan yang diketahui bernama Iman dan juga Ita itu pun diduga menilai jika kepamoran Dewi Persik berkat campur tangan mereka. Hal ini diketahui lewat akun Instagram @DewiPersikRil pada Senin 14 September 2020 saat Dewi Persik meluapkan kekesalannya. Dewi Persik tidak terima apabila dirinya dianggap naik pamor karena kedua mantan karyawannya. Ia merasa dirinya memiliki skill serta profesionalitas. Dewi Persik juga menganggap bahwa Iman dan Italah yang seharusnya berterima kasih kepada Dewi karena sudah mau mempromosikan barang dagangan keduanya secara gratis. Tak sampai di situ, emosi Dewi pun meluap ketika Ita dan juga Iman menyebut resep sambal mamah muda sebagai resep mereka. Hal ini lantaran Dewi Persik mengaku bahwa resep sambal tersebut dibuat oleh keluarganya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.